Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya di Vocraft. Kali ini kita bakal buat tutorial bagaimana cara membuat doorbell dari lagu game Super Mario Bros, teman-teman. Dan ini lagunya bukan dari soundtracknya, teman-teman, melainkan ini dari saat kita memainkan game Mario Bros itu saat kita kalah, teman-teman. Dan bunyinya itu seperti ini. Oke, barang-barang yang harus kalian butuhkan saat membuat doorbell atau pintu bell. Di sini ada kotak nada, pengulang batu merah, redstone atau batu merah, dan tombol. Oke, pertama-tama di sini kita kasih 3 kotak nada, teman-teman. Yang pertama di sini kita kasih 22 ketukan, teman-teman. Kemudian di bagian kanan kita kasih 12 ketukan, teman-teman. Kemudian di bagian kiri kita kasih 8 ketukan. Oke, selanjutnya kita kasih pengulang batu merah di bagian depannya, teman-teman, dengan 1 tik. Setelah itu kita kasih 3 kotak nada lagi, teman-teman. Kemudian di bagian tengah kita kasih 22 ketukan seperti yang ini. Kemudian di bagian kanan kita kasih 8 ketukan, teman-teman. Kemudian di bagian kiri kita kasih 12 ketukan. Selanjutnya kita kasih pengulang batu merah di depannya, teman-teman, dengan full tick. Setelah itu kita kasih kotak nada 3 blok. Kemudian kita kasih ketukan seperti yang di belakangnya ini, teman-teman. Pertama-tama di sini kita kasih 22 ketukan yang di bagian tengahnya. Kemudian di bagian kanan kita kasih 8 ketukan. Kemudian di bagian kiri kita kasih 12 ketukan. Oke, selanjutnya kita kasih pengulang batu merah full tick lagi, teman-teman. Setelah itu kita kasih 3 kotak nada seperti ini bentuknya, teman-teman. Kemudian di bagian yang sini kita kasih 18 ketukan, teman-teman. Kemudian di bagian kiri kita kasih 8 ketukan. Kemudian di bagian depannya ini paling depan kita kasih 12 ketukan. Oke, setelah itu di bagian kanan kita kasih pengulang batu merah 2 blok seperti ini, teman-teman. Gak usah pakai tik, teman-teman. Biasa saja seperti ini, teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita kasih kotak nada berbentuk L lagi, teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih 22 ketukan. Kemudian di bagian kiri kita kasih 8 ketukan. Kemudian di bagian paling atas kita kasih 12 ketukan. Oke, jadinya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya lagi kita muter lagi ke sana, kita kasih 1 pengulang batu merah dengan 2 tik, teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita kasih 2 kotak nada seperti ini, menghubung dengan kotak nada yang di sebelah sini. Oke, yang di bagian sini kita kasih 13 ketukan. Kemudian di bagian yang paling kanan kita kasih 17 ketukan. Kemudian di bagian depannya lagi kita kasih 2 pengulang batu merah dengan full tick semuanya, teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita kasih 2 kotak nada seperti ini, teman-teman. Di bagian sini 13 ketukan dan di bagian sini 1 ketukan. Oke, yang pertama 13 ketukan dulu ya, teman-teman. Dan di bagian sini kita kasih 1 ketukan. Oke, sudah jadi ya, teman-teman. Oke, mari kita coba dulu ya, teman-teman. Oke,
Oke, mantap jiwa. Oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat doorbell atau pintu bel dari kotak blok ya teman-teman, atau kotak nada dengan lagu Mario Bros ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, like kalau suka video ini, dan jangan lupa support gua terus agar gua bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini teman-teman. Dan bye-bye.